Welcome back on Pagun Podcast. Sebelum aku memperkenalkan siapa bintang tamu Pagun Podcast kali ini, I just want to say thank you untuk Om Mop channels yang sudah uh, membuatkan studio spesial buat Pagun Podcast. Dan sebelumnya, Pagun juga mau uh, mengucapkan selamat atas gedung baru dari Mop channel. Dan sekarang, mungkin kalian nggak bisa merasakan situasi di studio ini. Tapi for sure sekarang AC-nya dingin oh. dari semua arah. <laughs> Dan hari ini tadi agak gila. Jadi uh, Bella itu kan uh, tanggal 12 ini akan berangkat ke Egypt. Jadi uh, tadi pagi tuh uh, Bella ke dokter Cici terus aku bilang, oh ya udah Bella, kamu pulang aja ke Rosville. Nanti sore jam an ketemu di Kejora karena aku udah podcast. Jadi aku tuh nggak recognize kalau uh, studio ini nih udah pindah ke sini. <laughs> Jadi pas tadi aku on the way. Oh iya studionya pindah sorry Bel jadi uh, kita nggak bisa bareng. Oke okay, di episode kali ini aku kangen banget sama sosok yang satu ini. Oh my god aku uh, deket banget sama beliau. Kalau ngelihat ke rumahnya tuh melihat harta karunnya lihat tas-tasnya lihat segala macam rumahnya tuh udah kayak di negeri dongeng. Mami Pel! <tuh> Mami, I miss you. I miss you too. I miss being here. I miss with everybody. Oh my god, mami kemarin jalan-jalan kemana sih? <laughs> um, sekolah lagi katanya, <laughs> kalau kata anak gue. Mama keluar kota ya. Oh my god, god. mami tapi terus terang ya buat um, gemeser yang menyaksikan ini, aku sih sedikit banyak kemarin itu shock melihat uh, berita, melihat mm -hmm. dan mendengar berita bahwa mami uh, tersandung kembali dengan masalah narkoba. Betul. Mm -hmm. Apa sih mami yang yang akhirnya setelah mami di dalam sampai keluar apa sih yang yang uh, yang bisa mami uh, ceritakan perasaan mami di di podcast Igon. Oke, okay, jadi kalau kejadian kalau ngomongin kejadian kemarin hawit udah semuanya udah tahu Heboh lah semuanya. Ada semuanya deh, dengan rambut low wave acak-acak. Kalau ya? orang kalau orang kan kalau pas lagi uh, polisi press conference kan tetap mau aku ya. ya tutup ya. tapi buka. lo dari belakang tuh rambut lo tetap gitu. Ya, kita, kita tetap gak boleh malu, ya kan? <laughs> Atau yeah, bilang, yeah, ya yeah this is me, mau diapain? Iya, yeah, yeah. iya. kan? Mau gue tutupin juga yeah. sejuta yeah. umat yang bakal menghujat yeah. ya kan? So it's okay. True. Jadi kalau uh, what happened to me di situ selama 6 bulan nih ya. Yeah. Selama 6 bulan depressing lah pastinya ya. Yeah. Ya, yeah, depressing walaupun ketemu banyak teman-teman baru, banyak uh, kegiatan baru, mm -hmm. banyak wah uh, you feel Mungkin eh, masa paling terpuruk dalam hidup gue kali di situ. Ya. Ya? Aku tahu kalau masa terpuruk dalam hidup Mami kan pasti ditinggal suami waktu itu. Itu at that point, ya. Yeah. Itu itu kan lo benar-benar ambruk deh tuh Oh iya. Di lah mulainya titik yang pertama. Itu titik Detail. pertama. Mm -hmm. Masuk ke titik kedua ada namanya perkawinan. Yes. Mami happy, mm -hmm. jiwa raga meronta-ronta, ada brandy, uhuh. hibur jiwa raga. <laughs> 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 kan? Terus dari itu ada permasalahan ini. Uh, jadi memang eh uh, Hey, we all human, gitu yeah. ya. Kita punya masalah masing-masing dan cara kita ngadapin atau nyelesainnya juga different way, yeah. gitu kan. No matter how strong you are, yeah. gitu, uh, you still human. You still yeah. will break down. Yeah. Ada gesreknya. Yeah. ada pasti. You trying not to to be weak, tapi you weak. Tapi yeah. lo harus strong to anak-anak lo apalagi anak, anak gue laki semua, yeah, gitu betul. kan. So, do they know my problems? Gak perlu. Yeah. Apa suami gue tahu ada tau, tapi yang ya waktu kemarin itu ya enggak loh, of course ya. gitu ya jadi uh, masa perjalanan enam bulan itu kalau bilang eh kayaknya baru kemarin deh mukelo baru kemarin ya, ya, Man, ya. Gua 6 di dalam bulan itu rasanya itu. lama banget pasti ya itu bukan lagi ya kan orang perkawinan aja baru berapa bulan eh ya perkawinan juga ibaratnya setahun eh, dua tahun udah, ya oh eh, udah, udah udah dua udah udah tahun dua tahun. tahun jadi waktu pas gua di dalam itu uh, it was two years Oh, wow. Mampus lo, jadi anniversary, I was not inside gitu, so it was pretty sad. It yeah. was um, jadi kalau ngomongin setahun juga belum sama aja uh, uh, selalu ya karena ini juga ada syuting ada segala macam yeah. jadi uh, me time apa art nya juga nggak banyak banyak banget yeah. gitu dan yang paling parah juga aku nggak pernah lepas sama anak-anak. Ya yeah, betul. Gitu ya mau gue jadi lo tuh di rumah tuh, lo tuh jadi laki juga, jadi perempuan juga, jadi sahabat uh, juga, jadi emak juga. Ber semuanya semuanya ya, semuanya jadi kalau uh, lo kan nggak pernah susah ya pel ya hmm. gitu. emang kalau gue susah lo bakal bisa bantu gue ya. gitu, kelihatan kan? gitu gue ya, emang mau harus gue kasih lihat emang gue harus kasih lihat, ah, emang ya, harus ya, lihat. karena ya, ada ya. juga di Bible di Al-Quran juga semua Gak perlu kan lo kayak ya, gitu ya. show your your positive energy whatever it is, Ya. pokoknya gak perlu lo kasih lihat ke orang yang gak enggak lah ya. gitu ya walaupun terungkap yang gak enggaknya gitu ya. kan ya tapi uh, jadi The hard pass buat nggak bisa lepas gue anak-anak karena hmm. selalu kemanapun apapun selalu ada komunikasi sama anak-anak dan ketemu sama anak-anak jadi itu pertama kali shock terapinya gue bukan karena oh, gue di penjara apa bukan yeah. shit man gue jauh dari anak-anak yeah. itu itu yang pertama. Apalagi kalau misalnya yang tahu kalau di dalam itu kan nggak bisa berkomunikasi. Apalagi eh, sekarang lagi pandemi covid, iya. ini nggak bisa kayak nggak bisa ketemu. Ju jungukan, ya gitu. betul betul. Ya. Gitu. Jadi walaupun mau lo ngomong. Ada fasilitas-fasilitas tertentu ada tapi tidak seperti yang lo pikirin gitu ya. ya. Tetap aja namanya di dalam eh, ya di dalam. Iya di dalam aja. Apa Apapun yang ngobrol ah ada duit betul. Duit ya. bisa buat lo nyaman betul. Ya. Cuman tetap aja lo penjara sayang ya. gitu kan atau lo di BNN gitu kan. Ya, ya kalau waktu di BNN lido. I like that bukan sorry bukan <laughs> bego banget nah, Lo gue. ngomong I like that terus balik lagi <laughs> dua aja ya coba ya. bukan, uh, bukan. Uh. jadi maksud gue di situ lo banyak Nyaman. kerjaan yeah. gitu ada kegiatan lo yeah. ada ada sportnya jadi yeah. semua lo nggak bego yeah. gitu yang bikin lo bego waktu lo ada di Polda yeah. gitu bukan gue bilang Polda itu jelek tapi ibaratnya It's a sel walaupun lo bisa jalan-jalan maksud jalan-jalan di dalam juga uh, kan. Jalan juga ya. uh, selnya bukannya kayak ketutup kayak gimana-gimana ya. Tetap aja lo penjara. Iya, betul. Gitu. Mam, tapi kalau misalnya kayak uh, lo gitu kemarin kan sempat di Lido, istilahnya mm. kan di healing gitu kan. Mm. Kalau orang di healing dari narkoba tuh ngapain aja sih, Mam? Oke, okay. uh, yang ini yang uh, my experience ya yeah. selama gue di situ ya. Jadi kalau di BNN itu di yang khususnya di Lido. Uh, lo masuk lo bukan cuman ah lo sebagai banyak sekali volunteers juga di situ oke oh. okay? banyak sekali volunteers yang ditaruh sama keluarga atau diri juga mau masuk jadi lo diperiksa lo dicek secara mentally physically yeah. gitu abis itu how is your management dengan diri lo how yeah. do you manage yourself untuk kalau lo ada problem yeah. gitu jadi ada anger management yeah. jadi ada seminar-seminar yang harus lo ikutin tergantung dari uh, Assessment lo waktu pertama, ya. gitu. Di mereka lihat nih kayaknya lo gampang meledak-ledak ya, cuy. Ya. Lo masuk ke angry management. Oh. Kayaknya lu nih arahnya yang bonya bunuh diri. Nah ada se different segment again, gitu. Jadi, Karena pastinya banyak ada yang depresi, oh banyak, banyak, ada banyak. yang. Banyak. Jadi kalau kalau menurut mami tuh kenapa orang itu akhirnya menggunakan narkoba? Gue nggak bisa ngomong banyak ya tentang ya. itu. Tapi kalau selama waktu di situ, hampir rata-rata itu semua uh, stress. Uh, stres dengan ya nggak bisa handle. Tapi kan narkoba mahal, mam sekarang mam. Iya sih ya. Yeah. Iya yeah. kalau misalnya kalau uh, kalau gue balik ngomong ya. Yeah. Di, selama di situ gue belum pernah ketemu orang miskin kali di situ. Serius. <laughs> Seri. ya, they all they all have money to buy basically. Ya yeah. yeah. yeah, kan they all have salah banget yang gue ngomong tadi ya. Cuma tapi it's true yeah. gitu. Jadi eh, uh, apa lo ada bayar? Gimana pun juga keluarga pasti mau yang terbaik, ya, betul. ya kan? Keluarga mau yang terbaik, jadi uh, pulang tuh benar-benar reborn betul. as a new person exactly. Dengan, exactly. dengan masa depan yang uh, lebih nyata gitu betul. ya, Mom. maunya seperti itu dan uh, gini nggak ada yang bilang oh harus sehat, nggak ada yang sehat, ya. gitu. Maksudnya better yes, kalau lo ngomong sehat sehatnya seperti kalau udah kecetit ya. ya kasarnya begitu, lo yeah. you 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 been through that pasti secara fisik, uh, physically mungkin ada yang yang terganggu atau mentally yang jelas yeah. gitu kan, dan juga depressed, ya uh, emotionally pasti udah beda. sering gitu. nangis di dalam. kalau ngomong sering nangis mungkin awal awal, -awal ya yeah. awal awal ya. after that uh, lo punya gitu banyak <coughs> di BNN gue banyak banget kegiatan, yeah. gitu. dengan <coughs> di sana fasilitasnya karena itu punya negara lo bisa ke dokter, lo bisa check up, lo bisa dokter gigi dong semuanya, Te uh, fisioterapi, so my god, unbelievable sebenarnya, I mean, buat gue set partnya nggak, bukan set part awal karena gue jauh, tapi I was amazed dengan segitu gedenya tempat itu dan yeah. fasilitasnya, gue bilang kalau orang narkoba bukan masuk penjara harus direhab Ya, betul. Karena kalau di penjara so mungkin nggak exactly. menyelesaikan masalah yang I'm sorry to say tidak. Karena ya. kalau banyak sekali kita dengar Mungkin juga. beda pengguna sama pengedar ya, Iya, kalau itu mungkin ya. Loh, kalau sebagai pengedar ya ada hukumnya sendiri. Tapi kalau pengguna kan dia menyalahgunakan dan ya. uh, has a depression of itself gitu. Dan eh uh, namanya juga jail kadang-kadang juga masih they still have drug trafficking kadang-kadang. Hmm. Yang ketahuan apa yang tidak ketahuan. Okay. Jadi <coughs> minum dulu mah enggak apa-apa, Mam. Oh, iya terima kasih ya. Iya, uh, ini bukan ini, kopi kejora ya? Oh, bukan bukan kopi hmm, kejora. Ini bukan Tadu kopi kejora, jadi malu deh. Ini sebenarnya apa sih katanya bukan kopi kejora kayaknya, tapi kan dikasih. Enggak ini, Mam. Jadi kan tadinya tuh studionya tuh kan ada di BSD, hmm. di bawahnya tuh coffee shop aku. Oh. Nah, ini Ruben ini entahlah ya, kayak raya gitu dia beli gedung segede ini, hmm. Mam. Jadi gua adalah studio di sini yang ada ya. udah kopi warung. Oh ya, itu yang yang oh yang kayak sarapan handul oh, handul bang mama favorite Hi, mama favorite <laughs> tapi gue bayar lo tadi ini <laughs> <laughs> edo mam dari dari peranan anak-anak okay. selama mami di dalam siapa yang uh, anak yang mana yang yang uh, lebih selalu memberikan perhatian ke mami lebih sorry itu semuanya rata ya semuanya sampai wow. anak gue ya amazingly anak gue yang paling kecil 13 tahun yang jadi dia dia ulang tahun waktu gue di dalam wow. jadi uh, he came dia datang kita bikin pesta bukan pesta ya, pesa ya Kalau yang kalau yang tadi, kalau yang tadi telepon ngajakin philo. main bulu tangkis itu anak ke berapa? Yang kedua. Oh, kedua. Gitu lo bisa bayangin anak gue umur 26 tahun, tetap ya. dia minta ibunya ikutan main bulu tangkis <laughs> ya. <laughs> Jadi lucu banget. Ya, gitu. Jadi gue meser tadi pas sebelum syuting, si Mami Ipel terima telepon dari anaknya, bawa anaknya gini, "Mam, di mana? Temenin aku main bulu tangkis dong. It's so cute, Mam." Ya. Jadi itu it, it's, apa? Lo mau bilang, "Gue jarang posting sama anak-anak gue, nggak perlu kayak gitu-gitu juga ya." ya. ya Jadi ya. tapi uh, I am their friends, not just their mother. Yeah. I am their friends. Mam, Ma kalau oh. anak-anak itu manggil papanya apa? Papanya mana nih? Ya papanya yang sekarang dong. Oh, it uh kalau dibilang kan papa cherry ya. <laughs> papa cherry. <Tiri. laughs> papa cherry gitu. Maksudnya papa Tebok. <laughs> gitu kan? <laughs> um, jadi kalau lagi lucu-lucunya kalau mereka kadang-kadang perlu duit, "Eh, hey, Papa Bro." <laughs> gitu oh, kan. Oh, papa Ada bro. Papa Bro. Bro atau kalau yang paling kecil yang paling kecil tergantung kalau dia lagi perlu mainan atau game Hei Papa Ajun Daddy oh. abis itu Kajun oh. <laughs> oh, tapi yang yang kalau aku sih kan masih uh, bisa ngelihat updatean dari Ajun karena mm -hmm. kayak Ajun was oke okay, gitu mm. bisa tetap beraktivitas sering ada di Bali mm. dan segala macam gitu kalau uh, gimana Ajun kemarin memberikan uh, Rasa besar hati ke mami selama mami di dalam? Jadi selama waktu kebetulan dia, waktu gue, waktu gue masuk dia ada sinetron yang lagi di yang lagi, lagi tayang shooting, Lagi tayang, ya. jadi he was in Bali Jadi tiap kali dia break pasti dia datang ke ya. Jakarta Emang lu bisa, bisa jauh gitu? Bukannya lu kayaknya harus tempel mam? Uh, enggak tuh, bisa tuh. Bisa. Kalau sama kalau sama aja sih boleh. Sejauh uh. apa ya gitu. Boleh bisa uh. gitu. Emang maksudnya bisa bisa ya. Harus sih bisa-bisain. Jadi ada uh, karena kan kalau kunjungan di Polda itu hanya keluarga. Ya. Gitu. Bisa sama keluarga lo nggak bisa. Ya. ya. kan. Dan, Apalagi situasi pandemi betul, seperti sekarang. Betul. Jadi ya. yang memang harus dengan PCR dan bla 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 gitu. Jadi macam-macam lah. Gitu. Jadi kalau dukungan dari anak-anak yang gue bilang semuanya sama. Yang paling kecil malah, yang paling lucu. Jadi dia datang waktu pasti ulang tahun. Lo tau dia mau ngapain? Datang. I want to check the cell. Wow, dia pengen dia, masuk ke dalam. Yes, dia mau lihat ibunya di mana. Okay. How is jail? Oke. Okay. Gitu. Dan dia pengen tahu. Jadi dia asli dia minta izin sama yeah. petugas dan aku juga minta izin. Yeah. Boleh gak dia mau dia mau lihat sel laki ya, di sel laki. Terus dia mau lihat pokoknya how is my mother doing di sini. Oke. Okay. Dia cek semuanya. Yeah. Semua. Every uh, tempat parkir lah, kantinnya lah, semua. Yeah. Sampai kantor-kantor petugas dia cek. Ya. Yeah. Gitu. Ini dia bilang, oke, okay. you're okay. Dia take care of you. Oh my god, lucu banget sih. Nah, dia jadi cek. dia melihat ibunya dia berada di be. satu uh, how, area environment yang, yang kayak environment, gimana? Ya. Gitu. Terus sampai dia tanya, how is your food? Do you uh. eat self food? Habis uh -huh. saya said, no, kan mama juga dikirimin banyak makanan. Iya. Yeah. Gitu ya, maksudnya banyak kan, sayang sama gue everyday pasti dikirimin makanan. Iya. Yeah. So, uh, so they're okay. You don't, you know, how's the toilet? How's this? Eh, komprot apa itu? Jatuh dia. Okay. Kayaknya emang Ruben ini mulai-mulai ya. ah, uh, ini kayak Ruben ada ini misi-misinya apa deh. sih? Ini apa ada sirik ini ya? ya? Kayaknya gini, nggak apa-apa nggak usah dibenerin ya. Semenjak MoP Channel punya kakak beradik podcast, ya. Mm -hmm. Sepertinya setan-setan yang pernah dijumpai oleh Jordi <laughs> dan Ruben itu kayaknya mulai uh, berkeliaran sekarang ya. Enggak, dia mau show. dia mengajukan CV ke kantor. Mm -hmm. Yang bayangin mana, ya guys, ini yeah. bayangin ya guys, ini ada lukisan mm -hmm. di situ ditempel, udah kayaknya kenceng banget. Itu bisa jatuh loh, say. <laughs> Wah bodor nih. Ini benar-benar ya. Ini benar-benar zaman sekarang nih jin-jin udah pada pengen eksis. Ya. Eh termasuk oh. Jennifer loh. Jennifer oh, termasuk loh. Jennifer ya. Termasuk loh. Mam, tapi nih ya, gue ngeliat lu ya mam. Lu tuh kan pemain sinetron enggak. Gue bukan siapa-siapa. Punya, karya enggak. Ha -ha? Tapi itu lu bisa ngehits banget loh mam. Amin lah. Nyadar gak sih lo mam? Enggak. Maksudnya nyadar dalam artian. Gak ada, it's a question waktu gue di dalam sebenarnya. Ya. Siapa sih gue gitu? Iya, gitu. yeah, lo ngapain sih? What? What's all this exposure? Iya. Yeah. Gue gak bisa 86 nih, gitu yeah, kan? Gara-gara yeah, yeah. exposure kayak gini, yeah. gitu kan? Kalau gak kan, gue bisa balik dari awal, yeah. ya kan? Tapi it was like the media was I don't know why, gue gak ngerti. Ya, yeah. yeah, mesti gue. Nah, tapi kan lo hit kasih. sebelum lo married sama Ajun dong. Ya, yeah, Ya yeah, Kalau mau ngomong gini aja, in a different way lah ya, yeah, yeah. in a different, in a different segment. Tapi buat gue terima kasih, It Iris. Uh, menyenangkan dan juga membebankan yeah. sekali. Gue tuh ngelihat aku tuh ngelihat kayak Mama Ipel tuh kayak keluarganya Kardashian gitu loh. Iya <laughs> <Yeah>, gak sih? <laughs> yang kakak lu tuh gitu. lu tuh kakak beradik cantik-cantik keren-keren <laughs> ya amin, kan uh, dengan segu, uh, segud bisa dibilang segudang permasalahan pribadi betul, macam-macam. Betul betul dilema masing-masing ya kan? Tapi masing betul. yang yang mencuat dan hits tuh yang Mami Ipel. <laughs> ya mungkin karena bacot gue kali ya sayang ya. <laughs> Bacot gue gak ada remnya Jadi makanya gue suka takut kalau di Bukannya gue gak mau ke studio-studio ya. gua Gue takut mereka dibredel <laughs> Ya yeah? Bunyi tati tak Gue gak jauh dari selangkangan oh, benar, ngomongnya benar benar-benar, benar-benar, Gue ngeri say, Jadi kalau gue bilang ya. ah, Yuk ah, itu dia yang gue nah, bilang, gue gak mau ngomong arah, di belakang ya. lo, gue mau ngomong biar lo ngerti dan lo ya. tuh itu, itu maksud gue Mam Ma Gue gak, gak suka ngomongin orang di belakang Mam Ma kalau lagi di dalam, mm -mm. kalau lagi pengen ngapain? Uh, seru loh. <laughs> <laughs> Ngapain tuh, Mam? Dan ini bidang gue. Ma, permisi. Mau video call kan nggak mungkin nggak megang handphone. Uh, sayang, ya kan? nah. sayang gini-gini. Uh. There is kalau itu membuat sama suami lo atau sama istri lo, kan ada yang suami atau istri atau yeah. gitu pasangan gitu. Yeah. I'm sorry, there is VGS for uh, video. Oh bisa tuh, Mam? Ma bisa. Kan uh, handphone kita kan memang ditaruh di penjagaan kan. Jadi kan Of course. Ah, izin dong gitu. Oh iya ada. Mau ada. suami Tapi gitu. boleh, Boleh dong, boleh. Ya, itu ya. boleh. Nggak ada. Tapi nggak bisa dibawa ke kamar ya. Jadi dititipin gitu. Iya dititipin. Abis itu kan after you, you call, baru dibalikin lagi seperti itulah. Terus gitu. kalau jam-jam horny biasanya jam uh, berapa mama? I'm <laughs> sorry, there is <laughs> <lho>. There is <laughs> lho, sayang, <laughs> makanya gue bilang sama Ajun pas gue gini, aduh sayang aku lupa loh kayak apa ya kamu ya <laughs> gitu ya Udah lupa? Uh, Tapi kalau <laughs> ukuran Ajun apa bukan? <laughs> Gue sampe, apa ya? Gue bilang nih, ini apa? Gue mulai, mulai, mulai seret, apa lu ya? Mulai, mulai mengecil ya? Gue bilang gitu, kok gue? Oh my god! Jadi pas keluar tuh, benar-benar wah, wow, udah acak-acak tuh, Mam. Hasrat udah acak-acak tuh, Mam. Jadi, amazing nih, gini. Gue keluar, Ajun belum bisa pulang ke Jakarta. ya karena masih di masih Bali. Di Bali. Ya. Jadi, uh, ada kali seminggu, sampai dua minggu gitu yang awas tuh, Mbak. Mas, Wuh party, bukan party lah, hmm. maksudnya. Wow, um, Ajun balik tidak seperti ekspektasi gue sebenarnya sih, nggak ya. seperti ekspektasi gue bakal berantakan gitu ya sama dia ya, ya. agak yang biasa aja, eh, 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 biasa aja, malah buat gue, Cuma gini doang nih. <laughs> jadi apa? Jadi agak dingin, mam? Uh, mungkin ya, gue at that point waktu itu. Hmm. Mm -mm eh apa, gue, mungkin karena kelamaan uh, it, change bulan you, it, change you, ya, it change it change itu bulan you. loh itu itu, itu bikin it, it, apalagi untuk perempuan ya seorang yeah. ibu it makes you uh, change it makes you lebih mungkin lebih saklek lebih karena lo merasa selama ini gue jaga diriku sendiri loh, yeah. bukan anak-anak gue bukan yeah. bukan siapa-siapa just me had to survive there yeah. gitu kan Gimana caranya dengan surrounding yang segitu banyak manusia-manusia yang, yang punya problem masing-masing dan ya. juga uh, hukuman mereka yang tinggi-tinggi ya, ya kan yang depresinya mereka? So you have to survive to keep yourself uh, strong ya. gitu jadi pas gua keluar juga yang uh, mungkin gue lebih bici kali ya Amo hmm. bici gitu lebih yang gitu Asik ya Mia. gue ngebayangin kalau emak gue gayanya kayak gini keren kali ya <laughs> <laughs> Hah iya kan Ganas loh. Mam, tapi kalau pas kayak lo di dalam gitu kan, yang ngurusin usahanya siapa, Mam? Anak-anak. Hmm. Uh, ada yang paling pertama, Jefferson. Dia nah. yang dia yang udah dia tetap ngejagain oh, yeah. bisnis. Oh ya, dia, dia dengan ya yeah, of course he has his team, he has his partners sama teman-temannya. Uh, anak gue si Vilo, karena Vilo sama Jetro dia itu yang paling tiga ya tiga satu dua tiga itu kan yang lebih besar yang dewasa. Tapi lebih banyak Jefferson. Hmm. Uh, kalau yang pembalap tuh yang mana, Mam? dua-duanya, Philo sama Jetro. Kalau Jetro memang masih di go-kart. Salah yeah. ini kalau Philo yang memang sudah ke uh, Italia yang yeah. benar-benar masuk F2 waktu itu kan. Iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Jadi ini aku dapat uh, berita juga nih, Mam mm -hmm. ya. Mam itu hartanya sekarang tuh 10 turunan nggak bakal habis, Mam. Mungkin sekarang udah, udah turun banget kali. <laughs> 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 Faham kan ya lo? Paham kan <laughs> ya lo? gitu paham kan ya mungkin kalau 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 kemarin 10, mungkin sekarang lima lima masa sih mam 5 wow. turunan udah sekarang jadi mungkin turun lagi sekarang satu gua gak ngerti nih karena kan masih terus ya berlanjut, berlanjut nih kan uh. you have to ya yeah, sekarang gini six month there and then you have to build something new again yeah. after this gitu yeah. Ya kan yang banyak uh, sebenarnya tetek banget yang nggak perlu dikeluarin harus kita keluarkan yeah. gitu jadi there is uh, gimana ya gua kalau menurut gue I have to give it to my kids first yeah. gitu sebelum gue mati karena gue nggak mau kalau gue mati ini mereka ribut nih yeah. ya, mati-matian udah lu bagi dari sekarang exactly gitu jadi yang what's this and what itu udah punya lo punya lo punya lo yeah. gitu. terus this happen gitu kan it rearrange everything yeah. gitu kan yang ketahuan segini tapi kan yang nggak ketahuan kan segana yeah. gitu jadi Uh, soai jadi yang buat anak-anak sih masih safe lah yang punya gua aja habis hmm. <laughs> gitu. jadi mami <laughs> jadi mami lebih takut kemarin masuk penjara apa takut mati akhirnya gua gak takut mati I mean we all gonna die gitu yeah. kan cuman sekarang lo mau matinya pakai gaya apa enggak yeah. gitu how you gonna die respectfully atau disrespect yeah. gitu tapi kalau uh, no I'm not gua gak takut masuk penjara Maksudnya bukan nggak takut maksudnya. Ya biar. gimana kelihatan takut orang lagi di preskon aja ngerebut ngeblow. <laughs> gimana ceritanya? bukan <laughs> bukan nggak takut maksud gue. Eh uh, It's, new, it's experience. Lo udah melalui. Lo udah, udah melalui. Gue, I, I've been, kalau sekarang You've gue been bilang, there. Yeah, waktu awal semuanya pasti takut penjara tuh kayak gimana. Tapi ternyata, I'm sorry, penjara Indonesia nggak seperti yang yang mereka pikirin atau yang seperti kita kita pikirin kayak di film-film gitu ya. Yang, yeah. yang so brutally nggak juga nggak seperti itu. Ya yeah. Gue cuma tau polda sih memang ya, gue yeah. gak tau yang lain gitu. Yeah. Tapi untuk polda, karena polda itu tempat titipan kan? Yeah. Oh mami jadi, itu kemarin tahanan polda ya? Tahanan polda. Enggak, enggak sampai Bukan. ke pengadilan yeah. ya? Yeah. Oh. Gita, jadi buat gue semuanya... Jadi bau-bau Semanggi masih berasa ya, Mam? Mam masih juga, Pak. Pacific Place. Place. <laughs> Kelihatan, ya, Mam, gedung Mam? kelihatan. Mam? Uh... Kelihatan? Lampu-lampu masih do, ada? Bau-baunya MTW lewat. Gitu. <laughs> masih ada ya, Mam? Iya dong. Oh gitu jadi om maksudnya makanan juga kita masih dapat yeah. masih semuanya masih banyak teman-teman masih banyak teman-teman mami yang uh, think positive about you oh bukan jangan jangan kan temen yang gue kenal yang gue nggak kenal aja kayak oh my followers atau yang bukan my followers they, uh, they send food? oh my god they send me a lot of things Oh, wow so amazingly gue i was so blessed gitu ya you your lima? Really, I I ada sekarang bahasa baru kok jujur tuh yuyurli. Oh yuyurli. 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 Yuyurli yu tuh udah benar-benar ayur sure? Oh, Ay. gitu. Yuyurli. Oh, itu bahasa yu baru. Oke, okay, yuyurli. Lu 6 bulan sih. Ini makanya harus update. Gua juga kaget pas gua gua ih Monas masih ada lu. Gua pikir udah enggak ada Monas. Ah, gua bisik, pas keluar. Lu pikir masih udah meleleh. Eh, gua tanya eh presidennya siapa ya? Gitu. <laughs> lu pikir udah lupa apa? lupa, lupa <laughs> tanggal, lupa tahun semuanya loh. Serius. Ya Allah, gitu. yuyurli, So it's amazing. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah, Mami gini, Mami kemarin sempat ketengkong alias ketangkap, hmm. merubah nggak uh, siklus pertemanan? Oh, merubah banget, yeah. merubah banget, merubah amat sangat kalau itu. Jadi uh, selama gue di dalam juga gue bilang, now you see who your close friends are, yeah. who loves you, who doesn't, gitu. Yeah. Begitu lo keluar juga, lo lihat juga uh, who they are. Ya. gitu kan. Mungkin kalau waktu kemarin itu rumah gue mungkin terlalu bebas ya. Terlalu bebas dalam artian Ya yang... rumah lu tuh pintunya kebukanya terlalu lebar uh, uh, kan. Jadi memang uh, kesalahan gak bisa disampaikan I would take the responsibility karena itu rumah gue Gue gak uh. bisa nyalahin teman-teman anak-anak gue Itu tas yang geletak-geletak kan gak ada yang hilang selama sebulan Ada 25 bulan. Serius uh, lu mam? Yes. You early? Yes darling <laughs> you ini masih mami ini ada gila-gilanya gitu. guys jadi mau tas Birkin Kelly Elvi digeletakin aja gitu ya, kayak kan gua cuman lagi sendiri, bazar gitu kan bazar saya. ya, cewek kan gue cuma cewek sendiri anak-anak laki semua nggak mungkin kan anak-anak gue make jadi iya, buat gue yang just leave it there iya, iya. gitu iya, tapi iya, begitu iya. pas kejadian itu itu, itu ini kayaknya ini, ini gue mana ini gitu, gue mana ini gue mana ini gue mana ngambil siapa mam uh, baru sekarang gue pakai CCTV oh, ya. di rumah Rumah segede gitu, baru sekarang pakai CCTV. Rumah gue yang kecil aja, lah, kameranya 22 biji. Yuyur Lee, Lee <laughs> ya, yeah, ber gitu. Betul. Mom, oke, okay. what? Apa yang akan Mami lakukan next? Sekarang, uh, sekarang mungkin I ada satu uh, janji gue kali ya, sama, yeah. sama yang di atas gitu harus ada ibaratnya di kolot uh, kesaksian lah yeah. ya kesaksian yeah. because I believe gue nggak bakal ada di sini atau mana pasti ada so campur strong, tangan um, Tuhan. Oh, bukan tanpa harus ada cuman campur ada dia Tuhan. Yeah. mau anak-anak gue mau itu duit nothing. nothing, means nothing yeah. gitu karena gue juga ngerasain duit juga gak, gak bisa senak enaknya juga yeah. lo mau bayar lo pikir gue bisa keluar senaknya nggak yeah, bisa cannot gitu yeah. there's a, there's a law there's a hukum yeah. gitu jadi Uh, responsibility, is responsibility it, ya. tanggung jawab, apa yang berani berbuat, berani bertanggung jawab, yeah. kan gitu ya. So buat gue, I think I I become a stronger person. Of course. You know. uh, mungkin ada ada bad uh, bitternessnya ada pastinya kepahitan dari gue yang hmm. mana mungkin I see different. Different side of people, gitu ya. Yeah. Tapi ini semua apa yang mau gue buat ke depan satu gue harus bikin kesaksian Itu ya yeah. itu kayaknya beri kalau uh, janji apa sih, haul apa sih beri kalau janji apa Kalau ya sama Tuhan lah okay. ya gitu. Nasar, nasar. Oke, okay, okay. that's it, that's it, That's one. Selebihnya apa nasarnya sama Tuhan? What yeah, What 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 are you gonna do for him? What I have to preach. Okay. I have to preach dalam arti gue nggak mau juga munafik yang, oh, gue jadi pendeta nggak mungkin, gue okay. gue nggak malas bawa sekolah lagi ya, bok yeah. gitu nggak. Tapi preaching di mana uh, karena banyak sekali yang minta untuk kesaksian, gitu. How do you survive? What do you think because kalau lo bilang ada masanya gue benci banget yang namanya Tuhan. Hmm. Sempat kemarin. Dalam. Oh iya dong. Kayak, kenapa karena karena menurut gitu? gue, menurut yeah. gue kan kita moral soalnya. Kenapa gue kan lagi makin tangkap? <laughs> Maksudnya gue gak lagi make gitu kan oh. Kan gue lagi gak make, gue semuanya negatif hmm. Lo pikirin aja dulu deh gitu kan Sampai di situ jadi buat gua gue pikirin yang... kayaknya agak males <laughs> ya, kayak <laughs> Jadi males kan, <laughs> jadi gue another, another story tuh yeah. gitu. Jadi buat gue yang udahlah uh, Kalau lu lo kan tau yang mana yang bener yang mana yang salah ya yeah. Lo kan tau what the hell happened Now what? Yeah. Gitu What, what do I have to do? Kalau ditanya, sekarang gue tau gak apa yang gue mesti buat? Enggak, gue masih merangkak juga, gue nggak tahu belum dapat belum dapat visicd-nya bilang cah ini buku panduan dari Tuhan lo hmm. harus mesti ini ini nggak ada tapi yeah. I sekarang making money, making money bukan making money tapi now just do things on my own yeah. gitu jadi um, ya yeah, show Something different side aja tapi tetap I'm still me apapun hmm. juga gue masih tetap gue. Ya aku ngeliat mami nggak ada yang nggak ada yang berubah sih. Yeah. You Go, look still... you look okay. I mean. You look uh, stay montok. Gitu. Maksudnya nggak ada nggak ada perubahan sama sekali. Gitu. Biasa aja. It's like biasa aja itu kayak kemarin tuh. Uh, ya udah gitu, kayak udah ya udah gitu, kayak yeah, gonglet itu, itu kayak still, gitu. I'm still me yang kemarin dan yang sekarang dan besok pun juga, gue masih pasti ada 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 berbuat salah, yeah. nggak mungkin enggak. Tapi mami jelasin ke anak-anak tuh apa kemarin pas mami di dalam? Uh, they know sebenarnya kan, yeah. they already know. So uh, all I said to them, okay, let me take care of this, let yeah. me be responsible of this, which they were, no, no 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 nggak bisa lu buat apa-apa, yeah. let it be. Yeah. Let it be because Mungkin, you are a single mother. Yes. Ya? Let it be then. Uh, let me just teach you also the morality of tanggung jawab. Yeah. Gitu. So, you guys juga harus ingat apapun you guys on the future later on. This yeah. is what you have to do. Gitu. Gak bisa. I would not. I would would not let you step in in front of me. No yeah. no. Me in front of you. Yeah. You behind me. Selama mami masih hidup, pokoknya yang ada di garda depan ya harus lo gitu ya. Betul. iya yeah, itu it, it, gue. Ya kan? Itu yang harus gue kasih lihat sama anak-anak. Oh, wow. Jadi apapun itu ya anak-anak gue ngeliat gue I'm not a super I'm not a super mom atau super mother, super woman ya. gitu. Tapi uh, paling tidaknya gue kasih lihat uh, gue nggak akan ngejilat udah gue lagi. Oke. Okay. Gitu. Nah, sekarang ini kan kita nggak pernah tahu ya mam di luaran sana ada yang teman-teman yang mungkin yang masih make mm -mm. atau uh, nih zaman ini bisa dibilang kan sekarang lagi zaman tetap susah, mam. Betul. Oh, Mami mau ngomong apa sama Isa? Apa tahun ini lagi ada yang lagi kenceng nontonin podcast <laughs> ini gitu kan? What do you wanna say to them? Buat dari gue sih saya bilang ini uh, it's not nice kalau lo di dalam, ya nggak enak. Jadi please fix yourself atau get help. Ya. Get help itu memang get help by yourself ya harus dari diri harus sendiri. Dari diri, karena harus dari diri yang mau yes, mau lo melakukan berubah. perubahan Lo ya? mau berubah, lo mau ditolong. Mumpung masih Betul. ada banyak waktu gitu nah, ya. Jangan pikir bahwa no I'm okay, I'm okay. Itu adalah self defense yang pertama yeah. yang adalah lo make. Ya. Yeah. Because kalau lo make yang yang pertama adalah lo ini enggak enggak kok gue oke kok gue ikut. That is the first problem. Do you think like peoples uh, use uh, drugs is because of anxiety over anxiety, mami? Eh uh, ada yes, anxiety and uh, banyak Dia juga pergaulan ya pastinya. ya yeah juga pergaulan ya mungkin ya kalau yang namanya pergaulan kalau kita doyan mabok ya bakal ketemu dengan lingkungan ada lingkungan yang, yang mabok, doyan mabok gitu. Gitu, ya kan? kalau ngomong mabok itu kayak apa minum is fine apapun ya. itu apapun yang tidak berlebihan itu bagus itu ya. baik nah, cuman yang salahnya itu kan adalah if you think you're okay but you're not okay ya. so it's okay to be not okay wow mam Tuh. tapi ini uh, last question ya hmm. ini kan udah kelar nih kemarin hmm. ya kan sekarang kan kembali lagi berumah tangga. Seorang mami, Ipel tuh menikah, masih pengen punya anak atau enggak sih? Kalau lo tanya waktu kemarin, ya, hmm. uh, iya, lo gue masih program gua, ya? iya, mami pengen, sempat program ya. Iya, pengen gue pengen pengen punya anak perempuan yeah. gitu. Cuman after while, eh uh, ya, yeah, time goes by ya, buat yeah. gue bisa karena gue masih menstruation, masih yeah. ada sabar, tapi sabar. Uh, iya, ya. uh, tapi uh -huh. juga gue mikir, uh, telurnya belum tentu sebagus itu ya. Hmm. Walaupun there's egg, tapi belum tentu kualitasnya bagus. Jadi pas kemarin mami sempat konsultasi ke dokter itu mau bikin bayi tabung rencananya? Iya, gitu. Ada kayak kita gitu, pas terakhir gue bilang, aduh kualitas egg-nya is not strong enough. So, jadi hmm. kalau memang jadi pun, uh, ya yeah, 50-50 it's not gonna be that perfect. Hmm. Is Ajun okay with that? Oh ya, yeah. yeah. jadi gini jangan kan ngomong sekarang sebelum ini semua sebelum kita say yes oh I said yes to him kan gue bilang lo mau apa karena lo belum tentu belum tentu gue bisa ngasih yeah. ya belum tentu so is it okay ya yeah, gue udah dapet tiga kan udah ada empat dari lo yeah. untuk apa ya oke okay. dan uh, kalau enggak juga kita bisa uh, adoption yang penting punya punya anak perempuan gitu ya kalau gue tapi ya. kalau Ajun sih apa aja kalau ya. gue sih pengen punya anak perempuan ya ya jadi Ayo. maksudnya nggak buat buat terus kalau nggak ada hasilnya gitu yeah, ya ya palingnya juga barang-barang gue ada yang make kan ya <laughs> gitu mom thank you for coming thank you saya so ku. happy you to be I love here you. salam buat anak-anak yes. enjoy main bulu tangkis habis ini <laughs> Say hi also ke Ajun and also for the big family yes jadi uh, mungkin yang uh, bisa aku share juga teman-teman semuanya gitu dari mami bilang bahwa kayak daripada kalian pakai narkoba. Kalau ada permasalahan. Talk cep, about it. Talk about it. Uh, selesaikan benar-benar. Jadi jangan sampai narkoba itu menjadi satu tempat pelarian untuk kalian Tuh. release your problem. Dan mungkin kalau dibilang uh, talk about it. Orang bingung talk about to whom. Kadang-kadang yeah. lo memang harus talk about to dia yang ngerti drugs juga. Jadi kalau lo ngomong sama me sorry to say. Uh, yang nggak yang ngerti. Yeah. Yang belum pernah pakai. Cuman sok so ngerti. Yeah. lo gak akan ketemu, yeah. jadi lo bisa dapat consultation ini semua juga dari BNN. BNN itu rata-rata konsultasi apa? All the consul- konsulnya mereka tuh adalah sebagai pemakai dulu mereka. Wow. Jadi so they know what they talking about, so they can one on one. Bagus sekali. Jadi yang yeah. it's free, it's free. Of course. It's free dan negara juga provide everything. So please. Yeah. Jadi you mungkin kalau misalnya kalian ada di lingkungan kalian yang sampai hari ini masih menggunakan narkoba, justru bukannya dilaporin polisi biar dia ditangkap tapi diselamatkan dong. Ya? betul gitu harus diselamatkan kecuali kalau mereka pengedar itu beda yeah. ya kan yeah. tapi kalau mereka sebagai pemakai it's a wrong use please help them yeah. please help semoga them semoga kita semuanya bisa terselamatkan yes, ya I mean. kita bisa keluar dari pandemi kita oh. bisa selamat juga mm -hmm. dari dari hal-hal yang sebenarnya yang terkadang nggak masuk akal kita tapi terjadi sama kita Betul Mama I love you so much I love you too sayang Take care. thank you udah stay, dikasih kesempatan stay untuk ngobrol beautiful. Uh. Stay montok Iya kamu mau Enjoy ke Cici life. ya? Aku juga mau ke Cici nanti <laughs> ah. Iya ayo nanti aku daftarin <laughs> biar ke ngantri ya. Ya gua juga ada di situ. Wah, kalau kan di situ juga dari di Sunter toh. Ember. Oke okay, guys, see you next episode. Bye. Thank you guys. Bye.